Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, selamat datang kembali ya. Jadi di kesempatan kali ini, jadi di kesempatan kali ini kita akan editing jeruk-jeruk ya, yang versi slow-mo, yang DJ lagi-lagi gue nggak bisa tidur, yang lagi viral juga di TikTok ya tentunya. Jadi di sini akan membahas jeruk-jeruk yang lagi viral di TikTok ya. Nah, oke, jadi kita akan editing jeruk-jeruk menggunakan aplikasi Capcut dan menggunakan template tentunya tanpa watermark ya. Jadi di sini khusus teman-teman yang pemula saja yang ingin cara cepat editing di aplikasi Capcut ya. Nah, oke, baik, jadi buat teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, silakan teman-teman bisa daftarkan aplikasinya di Play Store secara gratis ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Oke, kemudian teman-teman bisa klik saya di bagian menu template di sini. Nah, di sini kita masuk ya. Kemudian teman-teman bisa cari. Oke, jadi teman-teman bisa masuk ke dalam icon pencarian. Teman-teman bisa ketikkan tuh judulnya adalah lagi-lagi aku nggak bisa tidur. Nah, di sini kita menggunakan yang versi sedikit slow-mo ya. Kemudian teman-teman bisa pilih di posisi yang kedua ya. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk hasilnya teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman tinggal klik saja bagian gunakan template ya. Kemudian di sini kita masuk saja ke bagian foto. Nah, teman-teman tinggal pilih saja untuk foto yang ingin teman-teman gunakan. Nah, caranya tinggal kita klik saja bagian fotonya seperti ini. Kemudian di bagian menu pertinjau sudah muncul seperti ini, artinya sudah pas ya. Nah, di sini tinggal kita klik saja bagian pertinjau teman-teman. Nah, oke, kemudian tuh hasilnya akan langsung jadi, dan di sini masih ada watermarknya, nanti bisa kita hilangkan ya. Dan di sini kita cek untuk hasilnya teman-teman. Jadi untuk menghilangkan tuh watermarknya di sini ada dua trik ya. Nah, caranya teman-teman bisa klik saja bagian ekspor. Untuk trik yang pertama kita pilih di bagian ekspor tanpa tanda air. Kemudian untuk yang trik yang kedua agar tidak ada watermark juga di bagian bawah, ketika mencapai 100% kita klik saja bagian tombol home di HP kita ya. Ataupun teman-teman bisa klik saja bagian tombol tengah di sini ketika hampir mencapai 100%. Nah, kita langsung keluar saja seperti ini, dan otomatis untuk hasilnya sudah jadi di bagian video kita teman-teman. Kemudian tinggal kita lihat hasilnya dan sudah tanpa watermark ya. Nah, kita lihat untuk hasilnya teman-teman. Oke ya, jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa upload di TikTok ya. Nah, jadi untuk upload di TikTok itu teman-teman jangan dari aplikasi Capcutnya ya. Jika teman-teman uploadnya dari aplikasi Capcutnya, jika dialihkan nanti masih ada watermark di bagian bawah. Nah, kita upload melalui beranda luar saja. Nah, di sini kita masuk ke dalam TikToknya. Oke, jadi kemudian teman-teman bisa menggunakan musik yang lagi viral. Nah, contohnya seperti ini, ada 75,1k yang like ya. Nah, kita gunakan saja untuk musiknya. Kemudian nanti di bagian suara bisa kita kecilkan ya, di bagian suara yang asli. Jadi suara ini nanti bisa kita kecilkan teman-teman. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu untuk kita masukkan terlebih dahulu untuk musiknya teman-teman ya. Di sini kita klik saja di bagian gunakan suara. Oke, di sini tinggal kita masukkan saja untuk video yang sudah kita buat tadi. Tinggal klik saja bagian berikutnya, dan jangan lupa buat volumenya di bagian bawah ya, kita kecilkan ya. Jadi
kita akan menggunakan musik lain ya. Jadi nanti di bagian volume teman-teman bisa dikecilkan. Oke, kemudian kita klik saja bagian berikutnya. Kemudian jangan lupa buat hashtagnya, teman-teman bisa tambahkan tuh hashtag yang berlogo biru. Nah seperti ini saja. Kemudian jangan lupa buat playlistnya, jika teman-teman memiliki playlist kita klik bagian selesai. Nah kemudian kita tinggal posting saja seperti ini teman-teman ya. Dan itu triknya ya, agar video teman-teman juga VIP ya. Nah di sini contohnya teman-teman bisa lihat ya, ini juga baru tadi teman-teman sudah mencapai 376 ya. Jadi triknya adalah kita menggunakan musik yang lagi viral saja. Nah oke, di sini sudah mencapai 27,6k. Nah di sini ya, ketika video kita VIP seperti ini, otomatis followers juga akan bertambah ya. Nah jadi kita menggunakan musik yang lagi viral saja teman-teman ya. Oke, di sini kita tunggu ya untuk hasilnya teman-teman. Oke, dan pastikan buat teman-teman yang pendatang baru ya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya tentunya, karena subscribe itu gratis ya. Nah ini juga trik ini juga khusus buat teman-teman yang pemula saja yang ingin editing secara cepat di aplikasi CapCut ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Teman-teman jadi admin skip ya, karena tadi jaringannya lelet. Jadi di sini sudah masuk ya, dan kita lihat untuk hasilnya teman-teman. Buat editing jedak-jeduk menggunakan DJ lagi-lagi kok nggak bisa tidur ya. Nah versi yang slow-mo. Nah semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.